saya telah sampai ke sini ya. Yang ni belum lagi ya. Dapatkan nota tu, nota. Ya, dapat dah. Dapat. Ah, dapat. Dua-dua ya. Dapat dua-dua. Ya. Biraya. Alhamdulillah dapat. Jadi kita hari tu berhenti setakat mana? Ni yang ke-15 ni. Sekarang ni bab 15 pula orang dah. Bab 15 lah. Betul lah ni. Buku surat 123. Ya. 123 ya. Jadi kita akan mulakan kelas kita pada pagi ini setelah bercuti sekian lama dengan bab ke-15 daripada Kitabul Ilm ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Allahumma ini adalah ya, bab yang ke-15 daripada Kitabul Ilm di dalam Sahih Bukhari. Babnya iaitu Babul Irtibat fil Ilmi wal Hikmah. Wa qala Umar tafaqahu qabla an tusawwadu. Qala Abu Abdullah وبعد أن تسودوا وقد تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كبر سنهم ini bab yang ke-15 di bawahnya ada hanya satu hadis sahaja iaitu hadis yang ke-74 pada muka surat 124 ya. Tengok situ. Wabihi qala haddathana al-Humaydi. Qala haddathana Sufyan. Qala haddathani Ismail ibn Abi Khalid. Ala ghairi ma haddathanahu al-Zuhri. Qala sami'atu Qais ibn Abi Hazim. Qala sami'atu Abdullah ibn Mas'ud qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam la hasada illa fi ithnatayn rajulun ataahu Allah malan fasulita ala halakatihi fil haqq wa rajulun ataahu Allah al-hikmah fa huwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Itu hadis yang ke-74. Sekarang kita tengok pula terjemahan, tajuk bab dan seterusnya terjemahan hadis ni. Bab 15, bab minat yang mendalam kepada ilmu dan hikmah. Umar berkata, dalamilah ilmu sebelum kamu dijadikan pemimpin. Abu Abdullah, yakni Al-Bukhari, Imam Bukhari berkata, dan setelah kamu dijadikan pemimpin. Makna sebagai sambungan kepada kata-kata Umar itu. Dalamilah ilmu sebelum kamu jadi pemimpin. Imam Bukhari tolong tambah. Dan setelah kamu dijadikan pemimpin. Kerana sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mempelajari ilmu setelah mereka tua. Maksudnya setelah mereka tua, setelah mereka jadi pemimpin pun, mereka masih lagi belajar. Itu galakkan belajarlah sampai ke tua, sampai jadi ketua, sampai ke umur tua, itu tidak menjadi masalah. Ya. Hadith yang ke-74. Imam Bukhari dengan sanadnya meriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud. Itu kalau kita nak ringkas. Ya. Kalau kita nak sebut semua, dapat tahulah kedudukan sanadnya. Itu Al-Humaydi meriwayatkan kepada kami katanya. Sufyan meriwayatkan kepada kami katanya.
Ismail bin Abi Khalid meriwayatkan kepadaku berlainan daripada apa yang diceritakan kepada kami oleh Az-Zuhri. Katanya, saya telah mendengar Qais bin Abi Hazim berkata, saya telah mendengar Abdullah bin Mas'ud berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada kedengkian, tidak ada hasad, atau tidak ada kedengkian melainkan terhadap dua macam orang. Pertama ialah seseorang yang Allah kurniakan kepadanya harta, lalu dia membelanjakannya sampai habis di jalan kebenaran. Dan kedua ialah seseorang yang Allah kurniakan kepadanya kebijaksanaan, maka dia membuat keputusan berdasarkan kebijaksanaan yang diberikan kepadanya itu, di samping mengajarkannya juga kepada orang lain. Nah, itulah tajuk bab, dan satu saja hadis di bawah bab ini yang dikemukakan oleh Bukhari. Seperti mana biasa, kita akan bincang terlebih dahulu tentang tajuk bab itu. Sebab tajuk bab itu penting. Penting. Kalau tidak, kita tak nampak keistimewaan kitab Sahih Bukhari ini. Dan tak akan dapat rasa kenapakah Sahih Bukhari ini disebut-sebut sebagai sebuah kitab yang istimewa. Tak nampak lah. Kalau kita tak mendalami tajuk bab ni. Sebagai contohnya, sepintas lalu saya nak sebut ini. Ini bab, okeylah. Al-Irtibat fil-ilm. Dia mesti kita kena faham, tajuk bab ni mesti sesuai dengan hadis yang dikemukakan di bawah bab ini. Misalnya di bawah bab ke-15 ini ada satu saja hadisnya, iaitu hadis yang ke-74 ni. Baik, kalau kita perhatikan irtibat, perkataan irtibat tidak ada dalam hadis ni. Imam Bukhari ambil di mana? Itu cara dia faham, dia ajar kita. Bab al-irtibat fil ilmi wal hikmah. Dia ambil di mana kalau hadis ni? Jawabnya dia ambil di hasadah ni. Di hasadah. Dia ambil di situ. Maknanya dia nak cerita hasad di sini dipakai dengan makna ghibtah. Ghibtah. Irtibat itu ada ghibtah juga. Ada ghibtah dalam belajar. Apa ghibtah, apa bezanya ghibtah itu dengan hasad? Ada beza. Dia nak cerita tajuk bab menjelaskan makna hadis. Sebab hasad itu makna asalnya tidak elok. Kenapa Nabi guna perkataan yang tidak elok ni? Kadang-kadang perkataan yang tidak elok digunakan juga dengan makna lain. Dengan makna lain. Iaitu dengan makna ribtah. Kalau ribtah, tidak jadi masalah. Baguslah, ada sifat tu. Sifat hasad tidak bagus. Itu satu contoh. Ya. Lagi kalau kita tengok al-irtibat fil ilmi wal hikmah di sini. Perkataan al-ilmi tidak ada di dalam hadis. Yang adanya hikmah, perkataan hikmah. Macam mana Imam Bukhari tambah?
Dalam tajuk ni dia tambah ilmi. Padahal dalam hadis tu tidak ada. Yang adanya hikmah. Cuba kita tengok. Ini hadis dia. Warajulun atahu Allahul hikmata. Tak ada sebut di sini. Atahu Allahul ilma wal hikmata. Atau al-ilma sahaja ke? Tak ada. Jadi perkataan al-ilm itu tidak ada dalam hadis yang dikemukakan di bawah bab ini. Sedangkan maksud tajuk bab tu dia nak ceritanya itu hasil ataupun intipati hadis ni lah. Macam mana pula Imam Bukhari tambah ilmu? Itu. Itu semua penting tu. Semua penting kita dalami ya. Kalau tidak tak nampaklah kelebihan tajuk bab itu. Fiqh Imam Bukhari ataupun kedalaman faham Imam Bukhari tentang hadis-hadis terutamanya. Tak nampaklah. Baik. Itu secara sepintas lalu saya sebut tu untuk mudah biar nampak sedikit. Di sini kita ada nota 181. Nota mula-mula dalam bab 15 ni minat yang mendalam. Itu makna irtibat. Minat yang mendalam kepada ilmu dan hikmah. Ataupun adanya perasaan ingin mendapat kelebihan yang ada pada orang lain tanpa kita mengharapkan kelebihan yang ada padanya itu hilang daripadanya. Itulah ghibtah. Itu ghibtah. Irtibat. Adapun hasad dalam maknanya yang asal ialah kita mahukan, menginginkan sesuatu kelebihan yang ada pada orang lain dengan mengharapkan kelebihan itu hilang daripadanya. Itu hasad. Kalau hasad itu tak baguslah. Sebab kita nak kelebihan itu hilang daripada seseorang. Adapun ghibtah tidak. Kita tahu kelebihan itu ada pada dia. Kita pun nak juga. Kalau boleh. Tapi tanpa mengharapkan hilang kelebihan itu daripadanya. Dia tetap lebih. Kita nak seperti dia. Atau kalau Tuhan bagi lebih lagi pun seronok juga, suka juga. Tanpa kita terlintas pun di dalam hati kita apa ni, biar hilang kelebihan yang ada pada pada dia itu. Itu ghibtah. Jadi apabila ada keinginan itu, maka timbullah minat yang mendalam kepada ilmu dan hikmah. Bila kita tahu nilai ilmu itu, hikmah itu, barulah kita jadi tertarik, timbullah minat itu. Jadi nak ada apa ni, perasaan minat yang mendalam itu, dia mesti kena ada apa nama ni, kesedaran tu dahulu tentang nilai ataupun harga ilmu dan hikmah itu. Barulah kita nak apa ni, jadi ahli ilmu juga. Baik. Kita ada nota ni 181. Setelah Imam Bukhari membuat tajuk tentang kepentingan usaha untuk mendapatkan ilmu yang mendalam, beliau mengemukakan tajuk yang menggambarkan situasi selepas seseorang itu berjaya mendapat ilmu yang mendalam, iaitu rasa minat dan tertariknya orang lain terhadap ilmu dan kebaikan yang ada padanya. Minat itulah yang akan mendorong seseorang itu untuk lebih berusaha dan bersemangat untuk mendapatkan sesuatu, terutama pada golongan muda dan generasi baru atau kepada golongan tua, sehingga mereka menaruh harapan kepada anak cucu dan keturunannya agar mendapatkan kelebihan itu di suatu hari nanti.
Minat yang dikehendaki ialah minat kepada ilmu, bukan kepada keduniaan. Kerana semua kelebihan perlu diusahakan, tetapi yang paling utama ialah ilmu. Dengarkan ni semua ni, yang dibaca ni. Dengar Maulana. Jelas ke? Dengar Maulana. Jelas. Jelas eh? Jelas. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semua ada semua ke ni? Nampak susut ni? Tak masuk lagi, tak sedar lagi ke kelas bermula ni? Jadi dengar ya. Alhamdulillah. Soleh di mana soleh? Soleh? Hari ni di Masjid Tanah, Melaka. Oh, di Masjid Tanah. Balik rumah mertua. Balik rumah mertua ya. Soleh boleh sambung ke yang saya baca tadi? Ke ada masalah? Boleh Maulana. Sila sambung ya. Tempat saya baca. Jadi teruskan soleh. Okay. Ada tidak nota sepatutnya. Ada Maulana. Okey. Tidak sepatutnya apabila kita melihat suatu kelebihan pada seseorang, kita tidak berasa minat atau ingin berusaha untuk mendapatkannya walaupun sedikit. Kerana itu menunjukkan bahawa kita tidak mengenal kelebihan dan keutamaan yang ada pada seseorang. Ia menunjukkan bahawa kita tidak pandai menilai sesuatu yang berharga. Sekejap soalnya. Jadi apa yang saya tulis di sini, nak timbul minat tu macam mana? Kita kena nampak benda yang ada pada orang tu berharga. Sebab irtibat atau ribtah ni dia timbul setelah tengok orang lain. Sama juga hasad. Hasad itu bila kita tengok orang lain lebih, kita nak. Jadi bila kita tahu dulu apa ni kelebihan yang ada pada orang tu. Bila kita tahu, barulah timbul minat itu. Barulah nak akan mendorong seseorang itu berusaha dengan bersungguh-sungguh. Terutamanya kita tengok sejarah orang itu. Macam mana dia boleh jadi pandai? Kalau kaya, macam mana dia boleh jadi kaya? Macam mana dia buat? Langkah-langkah dia. Sebab kalau kita tahu sejarah dia, mungkin dia pun orang biasa juga dulu. Dengan cara kita menimbulkan minat itu. Dan nak dapat minat yang mendalam itu, kita kena tahu nilai ilmu. Itu bendanya. Ini sebagai satu dorongan daripada Imam Bukhari kepada para pelajar. Kepada para pelajar dan semua pembaca dia. Tak kira tua ataupun muda. Kalau yang muda, mendorong dia untuk mendapat ilmu itulah. Kalau yang tua, dah tak mampu dah. Bukan masanya dah. Maka dia akan ada keinginan itu supaya ada di kalangan anaknya ataupun cucu cicitnya yang mendapat kelebihan itu. Ini satu dorongan. Sebab Nabi SAW kata, kalaulah hasad itu boleh, nescaya boleh untuk dua kelebihan ini. Tapi tak boleh. Tak boleh hasad itu. Kalau boleh pun dengan makna ribtah lah. Imam Bukhari kata dengan makna ribtah. Tapi Nabi SAW guna hasad tu nak kiranya nak benda ni benda yang sangat istimewa, sangat baik. Kalau kita nak berdengki pun berdengki di sini, baru kena pada tempatnya, baru padat, baru berbaloi. Itu maksud dia. Tetapi hasad di situ tidak dipakai dengan makna hasad yang sebenar. Ia dipakai dengan makna ribtah. Itulah yang disimpulkan oleh Bukhari dalam tajuk bab. Sebab itu dia buat tajuk irtibat. Jadi jangan tengok orang itu tengok saja, tidak. Biar tahu nilai, kelebihan. Biar tahu ini satu keutamaan. Setelah kita dah tahu dah sebelum ni kan, kita dah baca dah beberapa tajuk sebelum ni yang saling berkait. Gitu. Antaranya ialah man yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fid-din. Sesiapa yang Allah mahukan kebaikan yang banyak, kebaikan yang istimewa untuknya,
nescaya diberikan kefahaman yang mendalam tentang agama kepadanya. Jadi Allah yang bagi itu, keistimewaan itu disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanda bahawa seseorang itu Allah mahukan kebaikan untuknya, Allah telah letakkan dia di atas kebaikan, ialah apabila dia berikan kefahaman yang mendalam. Nak dapat faham yang mendalam itu macam mana? Dia kena minat dulu. Dia kena ada minat dulu. Kalau tak ada minat, tak boleh. Teruskan, Saleh. Seorang Muslim tidak sepatutnya melihat ahli ilmu sebagai orang yang lebih kerana mendapat kelebihan duniawi berupa harta kekayaan, kemewahan hidup dan pangkat. Tetapi sepatutnya dia melihat ahli ilmu itu lebih kerana dia telah mendapat kebaikan yang banyak seperti disebutkan oleh Rasulullah, mempunyai kedudukan yang istimewa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan kerana dia telah berbuat sesuatu untuk agama dan masyarakatnya. Hadis bab yang dibawakan oleh Imam Bukhari menyebutkan bahawa ahli ilmu berusaha untuk memahami ilmunya, melaksanakan apa yang dia pelajarinya dan mengajarkannya kepada orang lain serta menyebarkannya kepada masyarakat. Jadi jadi kalau kita nak dapat ilmu tu, untuk itulah. Itulah yang kita tengok ahli ilmu buat. Macam mana? Jadi kita nak juga macam tu. Baik. Lepas tu apa Imam Bukhari kata? Umar berkata, ini biasalah Imam Bukhari yang akan petik kata-kata apa ni, sahabat ke ataupun hadis Nabi yang sama ada menepati syaratnya atau tidak menepati syaratnya, disebutkan secara ta'liq. Secara ta'liq itu tanpa mengemukakan sanadnya yang lengkap lah di dalam tajuk bab itu. Itu biasalah untuk melengkapkan tajuk bab dia sebagai buktinya. Kenapa kita ni perlu mendalam, perlu ada minat yang mendalam kepada ilmu dan hikmah? Kerana ilmu dan hikmah itu sangat penting, terutamanya untuk masa depan kita, terutamanya untuk seseorang pemimpin. Dan setiap orang Islam itu adalah pemimpin, pemimpin keluarganya, pemimpin masyarakatnya, pemimpin negerinya, pemimpin negaranya, dan lain-lain. Jadi untuk menjadi pemimpin yang baik, pemimpin yang berupaya dan mempunyai kemampuan dapat memberikan sesuatu yang baik ialah apabila dia cukup ilmu dan hikmah. Sebab itu Imam Bukhari bawakan kata-kata Umar ini. Dalamilah ilmu sebelum kamu dijadikan pemimpin. Jadi, qabla an tusawwadu tafaqqahu. Jadi Sayyidina Umar kata tafaqqahu. Di sini tidak boleh difaham dengan makna belajar fiqh lah. Bukan. Ini makna lughawi, makna dari sudut bahasa Arab yang umumnya, iaitu dalami ilmu, mendalami ilmu. Tak kira dah fiqh ke apa ke. Tak kira lah. Sesuai dengan kerja kita lah yang kita nak buat. Kita kena mendalam. Sebelum kita jadi guru. Dalam apa-apa bidang lah. Itu makna tafakkur. Dalamilah ilmu. Dalam apa pun bidang. Terutamanya dalam bidang agama. Kalau nak jadi pemimpin dalam hal keagamaan, pemimpin masyarakat, dari agama itu perlulah, tak kira lah. Sebab agama itu daripada Allah, untuk memimpin menggunakan panduan dan pedoman daripada Allah perlu mendalami ilmu agama. Tetapi ilmu lain pun sama juga, untuk jadi ketua, jadi guru, jadi pakar, rojok, jadi ketua dalam sesuatu jabatan, mesti kena ilmu, ada ilmu yang mendalam tentang kerja ataupun jawatan yang dipegang itu.
Itu maksud tafaqquh. Dalamilah ilmu. Qabla an tusawwadu. Sebelum kamu dijadikan pemimpin. Tusawwadu daripada sayyid. Daripada sayyid. Sebelum kamu dijadikan sebagai sayyid. Sayyid mana ketua, pemimpin. Itu kata-kata Umar. Semua ini Imam Bukhari kemukakan secara ta'liq. Kalau kita nak tengok apa ni kata-kata Umar ini dengan lengkap sanadnya di mana ada, itu kena tengok. Syarahlah. Kena tengok syarahlah. Tidak semua syarah itu sebut. Ada yang sebut, ada yang tidak sebut. Jadi dengan sebab itu, kita jangan tinggal lah itu kalau nak tahu. Tafaqqahu di dalam nuskha yang lain disebut tafaqqahu qabla an tasawwadu, gitu, bukan tusawwadu. Qabla an tasawwadu, tasawwada yatasawwadu, yani tatasawwaduna. Tapi oleh kerana ada an sebelum dia tu buatlah nun. Dengan fathah dalnya. Bukan fathah dalnya, fathah taknya ni sebenarnya. Kalau dal tu mana fathahnya, dah taknya gitu ya. Baik ya, taknya. Dengan fathah taknya. Yang ni tasawu tadi kan, tusawwadu. Dalam nuskha yang lain dia sebut tasawwadu. Baik, kalau kita nak tengok di sini, saya boleh tunjukkan. Umpamanya kita tengok sini, ada ke tidak ada. Di sini cuba kita tengok ni, tafaqqahu ni dalam kitab ni, tafaqqahu qala Umar, tafaqqahu qabla an tusawwadu, qabla an tusawwadu tafaqqahu. Dalam nuskha yang lain dia kata tafahhamu di sini. Qala Abu Abdullah wa ba'da an tusawwadu ilakh kadha lil Kushmihani. Dalam nuskha Kushmihani begitu. Wa ba'da an tusawwadu bi fathil waw al musyaddada tusawwadu. Tetapi ada nuskha yang lain tasawwadu gitu. Tasawwadu ini boleh dilihat dalam syarah lah. Boleh dilihat dalam syarah. Baik. Ia bermaksud dalamilah ilmu sebelum kamu menjadi pemimpin. Kalau tak tu bagi di atas, tatasawwadu. Qabla an tasawwadu, buat satu tak. Sebelum kamu menjadi pemimpin. Kalau qabla an tusawwadu, sebelum kamu dijadikan pemimpin. Kalau tak tu dhamma. Okey. Ada juga yang menafsirkan kata-kata Sayyidina Umar ini radhiyallahu anhu ini bahawa dalamilah ilmu sebelum kamu menjadi tua.
Yakni masa untuk belajar ialah masa muda. Makna tua itu difahami daripada kalimah sayyid. Ia boleh juga dipakai dengan makna ketua dan penghulu. Kerana semua orang akan menjadi ketua. Seorang bapa adalah ketua keluarga. Seorang ibu juga adalah ketua kepada anak-anaknya. Maka setiap orang perlu mendalami ilmu sebelum sampai ke peringkat menjadi ketua. Sebelum tua. Kalau kita kata sebelum tua, sama juga. Sebelum tua, maknanya sebab pada masa itu diperlukan sebab kita akan jadi ketua pada masa itu ikut mana-mana pun. Jadi bacalah macam mana pun, tetap makna dia tu bagus, elok. Sama ada tusawwadu kah atau tasawwadu di sini, tasawwadu. Jadi itu mengambil kira daripada perkataan sadayasu itu siyadah. Siyadah. Jadi sifatnya sayyid, ketua. Jadi ada macam-macam pendapat ulama tentang kata-kata Sayyidina Umar itu. Jadi makna dia tu boleh pergi macam-macam. Ikut mana-mana pun baguslah. Bagus. Teruskan apa ni, Soleh tadi. Soleh teruskan, sambung. Ada juga yang okay, mana? Ada juga yang mengatakan bahawa tasawwadu itu memberi maksud tazawwaju, menjadikan maksudnya dalamilah ilmu sebelum kamu berkahwin. Kerana selepas mendirikan rumah tangga akan timbul pelbagai masalah. Begitulah juga orang yang dilantik menjadi ketua akan sibuk dengan tugasannya. Ada pendapat lain yang mengatakan maksud tasawwadu ialah dalamilah ilmu sebelum janggut menjadi hitam dan lebat. Mafhumnya sama dengan sebelum kamu menjadi tua. Jadi tasawwadu tu sebelum ada jambang, ada janggut kamu yang apa nama ni hitam. Maknanya belajar itu kenalah daripada muda lagi. Masa kecil lagi. Sebelum tumbuh janggut misai lagi. Itu maksudnya. Boleh juga kita pakai begitu. Ada juga orang yang faham begitu. Qablaan tasawwadu tu kalau kita baca tasawwadu lah. Sebelum jadi hitam janggutmu. Mana sebelum ada janggut. Maksud dianya menggalakkan kita belajar daripada kecil. Sebab pada masa kecil tak ada banyak tanggungjawab. Kalau dengan makna tasawwadu dengan makna tazawwaju, tatazawwaju, sebelum kahwin. Sebab memanglah kalau sudah kahwin akan timbul banyak masalah. Ada tanggungjawab itu, tanggungjawab ini. Anak sakit lah, anak nak begini, macam-macam. Susah. Jadi dengan sebab itu, untuk dapat ilmu yang banyak, dapat mendalami ilmu, dia kena bermula daripada awal lagi. Daripada kecil lagi. Itu maksud Imam Bukhari. Dengan mengemukakan kata-kata Umar ini. Umar itu Sayyidina Umar lah, khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kedua, selepas Abu Bakar, Umar. Umar itulah yang dimaksudkan. Jadi kata-kata Umar ini sangat dalam, sangat bermakna kepada orang yang nak belajar. Sebab kalau dah tua susahlah nak belajar. Banyak-banyak perkara sangat ni, kena mendalami ilmu ni, dia kena cukup alat ilmu itu, ilmu ini sebagai persediaan. Mungkin dia dah tak mampu dah, ataupun sibuk dengan kerja lain. Begitu juga kalau kita kata sebelum kamu dijadikan pemimpin. Bila jadi pemimpin dah sibuk dah. Sepatutnya pada masa tu kita dapat gunakan ilmu yang kita belajar sebanyak mungkin sebelum itu. Bukan baru nak belajar. Kalau baru nak belajar, susahlah. Itulah yang berlaku. Banyak penyelewengan, banyak tak kena letak, tak kena buat itu. Sebab ilmu tak cukup.
Nak belajar malu dah pada masa tu. Sebab kalau sudah jadi ketua, mungkin jadi malu dah nak belajar. Sudah. Kat atas pun sudah jadi tua, sudah berjanggut dah, jadi malu dah nak belajar. Boleh jadi itu. Sebab itu kena belajar itu daripada bawah lagi, daripada muda, daripada kecil lagi. Ini panduan Imam Bukhari kepada orang yang nak belajar, kepada penuntut ilmu. Sepatutnya ilmu itu dipelajari daripada bila? Daripada masa mana? Jadi jawabnya daripada awal lagi. Jangan lewat-lewat belajar. Tapi Imam Bukhari tambah. Imam Bukhari tambah. Takut kita kata kalau macam itu, lemah semangatlah. Orang yang sudah tua atau sudah jadi pemimpin tak mahu belajar lah. Tersibuk. Jangan. Jangan. Sebab ilmu itu tetap penting bila-bila masa pun. Dah kalau kita terlepaslah masa muda, kita tak ada peluang itu. Bila ada peluang, jangan lepaskan peluang. Itu maksud tambahan Imam Bukhari. Wa ba'da an tusawwadu. Dan selepas kamu tua juga, jangan lupa. Kalau ada kesempatan, ada peluang, belajar. Jangan lepaskan peluang itu. Sebab ini ilmu ini sangat bernilai. Sangat bermakna dalam kehidupan dunia ini. Bahkan sampai ke akhirat pun. Itu maksudnya. Sayyidina Umar kata, tafaqqahu qabla an tusawwadu. Takut-takut nanti. Itu cara Imam Bukhari, takut-takut nanti orang jadi putus asa lah. Jadi rasa aku tak dapat dah macam mana pun. Tidak, kalau kita bersungguh, mungkin orang tu lewat sikit dia belajar. Banyak contohnya dalam sejarah, ulama-ulama besar lewat belajar. Tetapi bila dia bersungguh, tekun betul, tumpukan perhatian betul, dia dapat jadi alim juga. Begitu juga dengan pemimpin. Jangan malu untuk belajar. Kadang-kadang kita malu untuk belajar. Macam-macam lah sebabnya, alasannya. Itu tak kena. Itu maksud. Qala Abu Abdullah wa ba'da an tusawwadu. Abu Abdullah, yang ini Imam Bukhari, berkata, dan setelah kamu dijadikan pemimpin. Ini kalau kita pakai makna pemimpin lah. Kalau kita pakai makna berkahwin, sebelah dan setelah kamu berkahwin. Kalau kita pakai dengan makna tua, setelah kamu tua pun belajarlah. Sebelum kamu sudah berjanggut, selepas berjanggut pun belajarlah. Itu maksudnya begitu. Jadi ini 183. Baca soalan, teruskan. Ya, Maulana. Okey. 183, Maulana. Ya, ya. Okey. Al-Firabri, penyusun kitab ini menukilkan kata-kata Imam Bukhari di sini. Beliau berkata begini sebagai takmilah atau penyempurna kepada kata-kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu tadi. Beliau mengajar pembaca-pembaca kitab ini bahawa janganlah difahami daripada kata-kata Umar radhiyallahu anhu itu bahawa pintu ilmu telah tertutup dan tiada peluang lagi selepas menjadi tua atau dilantik sebagai pemimpin untuk mencari ilmu. Kerana seseorang yang mempunyai semangat yang tinggi, kesabaran yang kuat dan bersedia untuk menghadapi ujian yang besar, mestilah boleh menuntut ilmu walaupun setelah dilantik menjadi pemimpin, tua dan berkahwin. Apa yang disebutkan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu adalah masa yang paling baik untuk seseorang itu menimba ilmu. Itu maksudnya. Jadi tambahan Imam Bukhari ini menghilangkan kekeliruan. Supaya jadi tidak patah semangat. Jadi dia kata boleh terus pun. Dan sepatutnya begitu. Kalau kita tahu nilai ilmu tu, bila ada peluang, jangan lepaskan peluang. Sebab peluang tu kadang-kadang dalam kehidupan kita dia mari sekali. Ni macam kita sekarang ni. Alhamdulillah. Allah SWT bagi peluang ni. Dapat Google Meet guna ni kan. Semua tempat boleh tu, boleh ikut. Kalau kita mengajar di tempat khusus, dia terhad di situ cara lama tu. Sebab itu saya lebih minat sekarang ni, lebih tertarik dengan cara baru ni dalam penyebaran ilmu.
di mana seramai mungkin peserta boleh mengikuti kuliah kita ni. Macam kita sekarang ni. Kan? Beruntung, kita berpeluang. Jadi dengan adanya peluang begini, jangan lepas peluang. Yang tua, yang muda, yang duduk di mana pun boleh. Cuma kita kena adjust lah. Kena aturlah masa kita kalau kita sudah bekerja, sudah ada apa-apa tanggungjawab. Pandai-pandailah kita mengaturnya untuk dapat kelebihan itu. Jadi ini semua peluang. Jadi peluang ini jangan dilepaskan. Kalau tidak, rugilah. Mungkin kalau zaman dahulu orang kata, kenapa tak belajar? Oh, sejauh payah nak belajar. Saya duduk di negeri mana, dia duduk di negeri mana. Sekarang ni dah tak timbul. Tak timbul. Tak ada sebab itu. Tak ada alasan itu. Jadi kena belajarlah. Nak dapat peluang belajar kadang-kadang, bukan senang. Bukan senang. Jadi seseolahnya Allah buka itu untuk kita. Sesuai dengan hadis sebelum ni, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Allah SWT nak bagi keistimewaan kepada seseorang macam-macam cara dia. Zaman kita ni dengan cara begini. Dengan cara begini. Jadi jangan lepas peluang. Kita boleh dapat ilmu sebanyak mungkin, macam berhadapan juga. Macam berada dalam majlis pengajian juga. Sebab kita boleh besar jarak, boleh tanya, boleh tengok, nampak tuannya, orangnya. Kan? Ya, apa bezanya? Apa bezanya? Baik. Jadi ini qala Abu Abdullah, di sini saya sebut Firabri, penyusun kitab ini. Anak murid Imam Bukhari itu. Sebab biasanya kalau kata Abu Abdullah, boleh jadi yang kata tu anak murid dia. Dia tambah, Imam Bukhari sebut gitu. Boleh jadi juga, kalau kita bertemu beginilah dalam Sahih Bukhari, boleh jadi juga Imam Bukhari itu sendiri, dia bangsakan diri dia tu kan dengan Abu Abdullah. Maksudnya, dia sendirilah. Sesoalannya dia kata, saya menambahkan. Dan selepas kamu dijadikan pemimpin, sebagai pelengkap, sebagai apa namanya, tambahan yang berguna, yang menghilangkan kekeliruan, yang tidak mematahkan semangat. Sebab itu Imam Bukhari kata begitu. Jadi boleh jadi qala Abu Abdullah ni murid Imam Bukhari yang kata begini, yang tambah ni, atau Imam Bukhari sendiri. Kedua-duanya mungkin. Kedua-duanya mungkin. Jadi apa dalilnya bahawa setelah Imam Bukhari tambah ni, mana mandai pula, mungkin orang kata, eh, dia siapa? Itu Sayyidina Umar. Nak tambah-tambah kata Sayyidina Umar kata setakat itu saja. Tidak, dia ada alasan. Kerana sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mempelajari ilmu setelah mereka tua. Itu sebab dia kata, fi kibari sinnihim, setelah mereka tua. Jadi tasawwadu itu boleh, tasawwadu kalau pakai dengan tasawwadu lebih sesuai lagi, makna tua tu. Jadi itu buktinya bahawa belajar ini boleh sampai ke tua, sampai ke umur tua, sampai jadi ketua. Sahabat-sahabat yang jadi ketua itu pun dia belajar juga. Jadi itu buktinya. Jangan kata belajar ni semasa muda saja, semasa kecil saja, semasa muda saja. Tidak. Itu bergantung kepada peluang. Mungkin kita pada masa kecil tak ada peluang itu. Setelah kita dewasa baru kita dapat peluang. Aku guna peluang itu. Sebab ini benda ni berharga, bernilai. Benda bernilai ni bila-bila masa pun tetap bernilai. Berguna kepada kita. Apa? Ilmu dan hikmah. Itulah yang berguna.
Baiklah. Itu bukti bahawa kita elok belajar walaupun sudah tua. Sudah jadi pemimpin. Sudah berkahwin. Boleh pergi belaka tu, boleh. Boleh masuk belaka mana tu . Baik. Ini satu. Oh, ini sudah. Baru kita pergi kepada hadis. Al-Humaidi namanya Abdullah bin Az-Zubair meriwayatkan kepada kami, katanya Sufyan meriwayatkan kepada kami, katanya Ismail bin Abi Khalid meriwayatkan kepadaku. Ini bezalah. Ismail bin Abi Khalid meriwayatkan hadis ini kepada Sufyan seorang. Sufyan terima dalam keadaan dia seorang diri. Sebab itu dia kata, dia sampaikan hadis ini dengan berkata haddatsani. Yang lain-lain itu haddatsana. Maksudnya ketika guru menyampaikan itu, murid itu, pengarang itu bukan seorang. Ataupun perawi yang sebut haddatsana itu bukan seorang. Tetapi ramai. Jadi di sini, haddatsani, Sufyan meriwayatkan kepada kami, katanya Ismail bin Abi Khalid meriwayatkan kepadaku berlainan daripada apa yang diceritakan kepada kami oleh Az-Zuhri. Yani ala ghairi ma haddatsanahu Az-Zuhri. Yani Zuhri juga ada meriwayatkan hadis ini kepada kami. Tapi tidaklah seperti yang diriwayatkan oleh Ismail bin Khalid ini. Maknanya ada perbezaan di antara dua riwayat itu. Sufyan kata, Zuhri ketika sampaikan hadis ini kepada kami ada beza sedikit. Cerita dia tu daripada apa yang disampaikan oleh Ismail bin Abi Khalid ini. Kedua-duanya sahih, kedua-duanya boleh diterima. Tetapi kita dapat maklumat di sini bahawa Sufyan itu menerima hadis ini bukan sahaja daripada Ismail bin Abi Khalid. Kita dapat tahu daripada kenyataannya dalam sanad ini bahawa dia tidak menerima hadis ini daripada Ismail bin Abi Khalid sahaja. Hadis ini diterimanya juga daripada Zuhri. Dan kita tahu daripada cara dia cerita ni ada perbezaan di antara riwayat Ismail bin Khalid, gurunya yang ni, dengan gurunya yang satu lagi iaitu Az-Zuhri. Jadi perbezaan itu dari sudut lafaznya lah. Dari sudut makna dia tu lebih kurang sama. Dan ini menunjukkan boleh meriwayatkan dengan makna hadis. Berdasarkan makna hadis. Walaupun lafaznya itu tidak sama. Ini kadang-kadang dalam sanad dia sebut begitu. Jadi 184. Kita ada nota di sini. Teruskan soleh baca. Okey, mulakan. Imam Bukhari ingin memberitahu bahawa jika didapati sanad bagi satu hadis berbeza, maka janganlah terus dianggap sebagai sanad yang muttarib. Kebiasaannya pada sanad yang muttarib terdapat perawi yang digugurkan. Tetapi di sini tidak ada sesiapa yang digugurkan. Sanad Az-Zuhri yang lain bentuknya itu dikemukakan juga oleh Imam Bukhari di tempat lain di dalam sahihnya ini. Kalau begitu, riwayat ini mempunyai dua saluran. Pertama daripada Az-Zuhri dan keduanya daripada Ismail bin Abi Khalid. Tujuan Imam Bukhari mengemukakan dua sanad ini ialah untuk menghilangkan waham sanad sanadnya muttarib. Dan untuk menguatkan sanad hadis ini dengan mutabi' dan syahid daripada sanad yang lain. Itu tujuannya. Imam Bukhari nak mengajar kita cara penyampaian hadis itu. Kadang-kadang kita takut-takut kita kata dua saluran riwayat yang berbeza ni nampak lain. Adakah ini muttarib? Tidak. Muttarib maknanya tidak tetaplah. Bergoncang. Tidak konsisten. Apakah kita perlu menganggap begitu? Patut menganggap begitu? Jawabnya tidak. Tidak semestinya
berbeza, itu makna terus mutarik yang menyebabkan sesuatu hadis itu jadi dhaif. Tidak. Kadang-kadang kita dapat tahu bahawa sesuatu hadis itu ada mutabi' dia. Ada mutabi', mana ada penyokong, ada orang lain yang turut meriwayatkan hadis yang sama daripada guru di atasnya. Macam di sini, kita tengok di sini, cuba perhatikan di sini, Ismail bin Abi Khalid meriwayatkan apa yang diriwayatkan oleh Zuhri juga. Jadi maknanya Ismail bin Abi Khalid ni sebagai mutabi', boleh kita kata sebagai mutabi' kepada Zuhri. Atau sebaliknya, Zuhri kita kata jadi mutabi' kepada Ismail bin Abi Khalid. Ini bermakna Imam Bukhari nak mengisyaratkan kepada riwayat mutaba'ah. Mutaba'ah. Sebab apa dikatakan mutaba'ah? Sebab daripada sahabat yang sama. Ada kalanya, kalau sahabat itu lain, dia nak ceritanya ada syawahid. Apabila ada perawi, dua orang perawi. Jadi yang meriwayatkan daripada Qais bin Abi Hazim. Daripada Qais bin Abi Hazim. Dan itu bukan menunjukkan mutarib, bahkan menguatkan lagi hadis. Kedudukan hadis itu. Sebab di peringkat itu ada dua orang yang meriwayatkan daripada guru yang sama. Itu maksudnya. Sebab kalau dia tidak bawakan begini, dia macam-macam timbul waham tu, keliru tu, salah faham tu, apa yang terlintas dalam fikiran kita. Macam tadilah, kalau Imam Bukhari tak tambah tu, boleh jadi kalau kita pakai setakat yang Sayyidina Umar kata tu, ada orang yang faham, belajar ni sebelum itu saja. Kalau selepas itu tu, bukan masanya lagi. Jadi untuk menghilangkan waham tu. Waham tu kekeliruan. Ataupun apa yang terlintas dalam fikiran seseorang. Itu perlu kepada tambahan. Sama juga di sini. Sama juga di sini. Baiklah. Saya telah mendengar Abdullah bin Mas'ud berkata. Jadi kalau sebut saya telah mendengar, ini sangat penting itu. Kedudukan hadis itu lebih istimewa daripada riwayat secara tahdith semata-mata atau dengan an secara an-anah. Ini kan haddathana tahdith. Haddathana, haddathana semua tahdith. Kemudian dia sebut, aku mendengar. Qais bin Zuhri kata, aku mendengar Qais bin Abi Hazim. Takut-takut orang ingat sebab Zuhri ni salah seorang perawi mudallis. Kata dia tidak dengar secara langsung, jadi putus sanad itu. Bila dia kata sami'tu, jelas dia dengar secara langsung. Dia sendiri dengar Qais bin Abi Hazim berkata begitu. Qais bin Abi Hazim pula kata, aku dengar. Jadi ini riwayat yang tasrih bisama' orang panggil. Riwayat yang ada tasrih bisama'. Mana menjelaskan dia dengar. Itu kedudukannya sangat tinggi. Kedudukannya. Ada beza dengan semata-mata kita kata haddathana sahaja ataupun an, riwayat dengan an ada beza. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada hasad, tidak ada kedengkian, melainkan terhadap dua macam orang. Maknanya kalau kita nak berdengki pun patut, wajarlah kalau kita kata dia berdengki. Oh, sebab ini istimewa sangat. Yang lain tak ada dalam dunia keistimewaan yang patut kita berdengki. Kalau nak ada pun ini. Jadi macam kita kata seseorang tu gila lah. Kepada seseorang wanita.
patutlah gila sangat, macam bidadari, ha, kita kata. Ha. Tapi kalau tidak sampai ke situ, tak patutlah. Tak patut. Ha. Nak gila, kita kata. Tapi manusia ni tak sampai begitu. Oh, gila juga. Ha? Yang nak gila tu. Tak padan pun. Ha, jadi di sini, kata, kalau nak ada, bolehlah hasad itu. Maka pada dua macam manusia ni. Jadi di sini tidak ada kedengkian. 185. Ni kalau boleh orang lain pula lah baca. Siapa nak baca silakan. Siapa nak baca ni? Silakan. Lama dah tak dengar peserta suara ni. Suara peserta kita. Silakan siapa nak baca. Soleh padan lah setakat tu. Dia baca dah. Orang lain pula. Silakan. Siapa nak baca ni? Perkataan irtibat. Irtibat. Apa ni? Babul irtibat. Ilmi. Irtibat. Ini tidak ada hamzah sepatutnya. Alif begitu saja. Sekejap. Siapa nak baca ni? Silakan. Boleh Ustaz. Siapa ni? Adib, Muhammad Adib Manisa. Muhammad Adib ni daripada mana dah Muhammad Adib? Melaka, Melaka. Oh, Melaka juga. Soleh tadi pun Melaka juga. Ha. Ramai Melaka ya. silakan. Baik. Bismillah. Perkataan irtibat yang dikemukakan oleh Imam Bukhari di dalam tajuk bab itu tidak dipetik daripada mana-mana lafaz hadis. Tetapi ia diambil daripada mafhum la hasadah, tidak ada kedengkian. Tajuk bab yang menafsirkan hadis sebegini dipanggil terjemah syarihah dalam usul terjemah bab, iaitu tajuk yang berperanan menjelaskan hadis bab yang ada di bawahnya. Kerana jika dipakai dengan makna literalnya, tentu sekali akan mengelirukan dan bukan itu kehendak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sebenarnya. Ha, sekejap ya. Dia tajuk bab ni ada banyak maksud dia. Salah satu maksudnya ialah untuk menjelaskan perkataan yang ada dalam hadis di bawah bab itu. Macam di sini. Imam Bukhari buat dalam tajuk irtibat. Padahal dalam hadis tak ada perkataan irtibat itu. Jadi Imam Bukhari gunakan irtibat itu sebagai menjelaskan maksud hasad yang tersebut di dalam hadis itu, yang terdapat di dalam hadis itu, bukan hasad dengan makna yang biasa, tapi hasad dengan makna ghibtah. Sebab kalau hasad dengan makna biasa itu bukan dikehendaki oleh Nabi. Tadi saya dah ceritakan hasad ni dengki ni dengan makna kita nak kelebihan yang ada pada seseorang, dengan kelebihan itu hilang daripadanya. Itu tak bagus. Itu sifat tercela. Keji itu. Sifat macam tu. Tetapi kalau kita nak sangat kelebihan yang ada pada orang itu, macam dia, atau lebih lagi, dengan tidak mengharapkan, dengan tidak ada niat kita supaya hilang kelebihan yang ada padanya itu, maka itu dipanggil ghibtah. Jadi Imam Bukhari cuba menjelaskan makna hasad di sini. Hasad di sini ialah dengan makna ghibtah. Itu yang dipilih oleh Imam Bukhari. Tapi ada juga orang yang kata, seperti akan datang nanti kita baca seterusnya. Teruskan. Hasad yang disebutkan di sini bukanlah dengki dengan artinya yang sebenar, iaitu seseorang menginginkan kebaikan yang ada pada orang lain hilang dan dia sahaja yang mendapatkannya. Tetapi hasad di sini bermaksud ribtah. Ribtah pula ialah seseorang menginginkan kebaikan yang ada pada orang lain dengan tidak mengharapkan hilang kebaikan itu daripadanya. Hasad dengan erti yang sebenar itu dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri.
maka tentulah hasad di dalam hadis ini memberi makna ribtah kerana ia dibenarkan, malah digalakkan. Itu cara Imam Bukhari mengajar kita. Bila kita bertemu sesuatu lafaz dalam hadis yang memang tidak sesuai, memang terlarang. Dalam sekian banyak hadis, terlarang. Jadi kita kena tengok, adakah makna-makna lain bagi perkataan itu? Kalau ada, seharusnya dipakai dengan makna itu. Kalau kita nak pakai juga dengan makna asal itu, mesti dengan ada takwilan. Seperti selepas ini kita sebutkan. Teruskan, Muhammad Adib. Sebenarnya, boleh saja jika perkataan hasad dipakai dengan ertinya yang sebenar. Tetapi mestilah ditakdirkan beberapa perkataan sebelumnya seperti lau kanal hasadu jaizan lakana fi hazaini walakinahu mamnu'un fa fi ghairihima aula bil man'i atau fa ghairuhuma mamnu'un yaqinan. Maksud, kalaulah hasad itu sesuatu yang harus, tentulah ia boleh pada dua perkara ini. Tetapi pada dua perkara ini pun ia terlarang. Maka ia lagi patut terlarang pada selain dua perkara ini. Itu maksudnya. Kalau kita nak pakai dengan makna asal pun, kita kena tambah beberapa takdir. Kita takwil lah, dipanggil takwil lah. Kalau nak pakai juga. Boleh setengah-setengah ulama pilih yang itu. Tapi Imam Bukhari tak pilih yang itu. Imam Bukhari pakai dengan makna lain. Makna lain. Pakai dengan makna apa nama ni? Kedua bagi perkataan hasad itu. Senang, tak payah nak takdir panjang-panjang begini. Tak payah nak takwil-takwil. Tukar saja perkataan itu. Hasad tu kepada ghibtah. Selesai masalah. Teruskan. Atau maka terlarangnya hasad pada perkara lain sudah pasti. Tafsiran sebegini menunjukkan keistimewaan dua sifat ini jika ada pada seseorang manusia. Tetapi penggunaan kalimah hasad sebagai ribtah oleh Imam Bukhari di sini lebih tepat kerana ada riwayat lain dalam sahihnya. Dalam sahihnya ini pada bab Fadail Al-Quran, di dalamnya tersebut begini, qala had wa bihi qala bis sanad muttasil qala haddatsana Ali ibn Ibrahim qala haddatsana Rauhun qala haddatsana Syu'bah an Sulaiman sami'tu Zakwan qala sami'tu Zakwan an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la hasada illa fi isnataini rajulun 'allamahu Allahu al-Qur'ana wa huwa yatlu ana al-laili wa ana an-nahar wa sami'ahu jarun lahu wa qala laitani utitu misla ma utiya fulanun fa'amiltu misla ma ya'malu warajulun atahu Allahu malan wa huwa yuhlikuhu fil haqqi waqala rajulun laitani utitu misla ma utiya fulanun fa'amiltu misla ma ya'malu. Bermaksud, tidak ada kedengkian melainkan terhadap dua macam orang. Pertama ialah seseorang yang Allah mengajarkan kepadanya Al-Quran, maka dia membacanya malam dan siang. Lalu jirannya mendengarnya dan berkata, aduhai, kalaulah aku dikurniakan sebagaimana dikurniakan kepada si fulan, maka aku juga akan beramal sepertinya. Dan kedua ialah seseorang yang Allah kurniakan kepadanya harta, maka dia membelanjakannya sampai habis di jalan kebenaran. Lalu ada orang berkata, aduhai, kalaulah aku dikurniakan harta seperti dikurniakan kepada si fulan, nescaya aku juga akan beramal sepertinya.
Jadi maknanya Imam Bukhari pakai hasad, perkataan hasad dalam hadis di atas. Dengan makna ghibtah tu dia ada alasan juga. Dia ada sandaran juga. Bukan dia pandai-pandai fikir sendiri, tidak. Dia tengok kepada hadis Abu Hurairah ni. Cuba kita perhati di sini. Ada jiran dia tu. Dia kata, aduhai, kalaulah aku dikurniakan sebagaimana dikurniakan kepada si fulan, maka aku juga akan beramal sepertinya. Jadi ini sifat ghibtah ni. Ini sifat ghibtah tu, bukan hasad. Bukan hasad. Jadi daripada situlah Imam Bukhari faham bahawa perkataan hasad di sini dengan makna ghibtah. Seseolahnya Nabi kata, la ghibtata illa fitnati. Kita tahu, Imam Bukhari tahu daripada mana? Daripada hadis ini. Walaupun dalam hadis tadi yang kita baca tu tak ada macam ni, perincian ini. Dengan adanya perincian ini, menunjukkan orang yang nak kepada kebaikan dan kelebihan itu, dia tidak mengharapkan kelebihan dan kebaikan itu hilang daripada orang yang dia tengok tu. Tidak. Dia nak beramal seperti orang tu. Bukan nak orang tu selepas tu tak beramal, biar dia saja. Bukan begitu. Ini menunjukkan hasad itu dipakai dengan makna ghibtah. Dengan makna ghibtah. Baik. Dengan makna ghibtah. Pertama ialah seseorang yang Allah kurniakan kepadanya harta. Dalam setengah riwayat dia sebut ilmu dulu, lepas tu baru sebut harta. Itulah yang berbeza riwayat ini. Ada yang sebut orang yang dikurniakan harta dulu, lalu dia membelanjakannya sampai habis di jalan kebenaran. Di jalan kebenaran. Ini yang patut kita ghibtah ni kepada orang yang macam ni. Dia belanjakan di jalan kebenaran. Bukan di jalan yang di jalan apa nama ni berpoya-poya, bukan. Apalagi kalau di jalan maksiat, itu jauh. Tak boleh macam tu. Itu tak perlu kita nak lah kalau macam tu, sebab apa boleh dosa. Bukan nak dapat pahala, bukan nak dapat kelebihan, dapat dosa. Ada harta, buat maksiat. Lagi banyak harta, lagi banyak maksiat. Tidak ada apa ni ambil peluang daripada harta tu untuk akhirat. Sedangkan Allah berfirman, wa bataghi fi ma ataka Allahu daral akhirah. Kamu kena carilah akhirat dengan apa yang Allah kurniakan kepadamu. Allah kurniakan harta, carilah dengan harta itu akhirat. Kehidupan akhirat. Jangan kira dunia saja. Cumanya Tuhan pun sebut, tapi cari akhirat pun bukanlah sampai lupa dunia. Wala tansa nasibaka minad dunia. Jangan lupa habuan kamu di dunia ini. Jadi itu pun dah ada duit, dapatlah apa nama ni kelebihan, ada duit, kita kaya, kita senang itu. Makanlah, kalau nak makan sedap sikit pun tak jadi masalah. Nak pergi berjalan, nak mengembara, nak begitu gini, pergi sana sini, kita ada duit, tak ada di salah itu. Yang salahnya kalau maksiat. Itu bukan di jalan. Sebab itu hadis Nabi ni, dia bercakap ni memang dia kunci tu kena pada tempat dia. Membelanjakannya sampai habis. Kalau sampai habis pun tak apa, tapi di jalan kebenaran. Ini dipanggil qaid. Baik, di sini kita ada nota 186. Teruskan Muhammad Adib baca. Baik. Qaid ini di jalan kebenaran. Itu dipanggil kalau dalam istilah bahasa kitab ni dipanggil qaid. Qaid maknanya pengikat ini, pengikat ini. Di jalan kebenaran itu pengikat. Kalau tak ada pengikat tu nampak macam suruh belanja habis dah duit tu. Ikutlah pada apa-apa pun. Tidak. Di jalan kebenaran. Kalau sampai habis pun boleh. Kalau kena gaya. Kalau tak kena gaya, tak boleh juga. Begitu. Teruskan. Baik.
kaid ini di jalan kebenaran menafikan andaian bahawa membelanjakan semua harta sehingga habis merupakan suatu pembaziran atau sikap melampau, israf yang terlarang. Kerana menghabiskan semua harta di jalan kebenaran adalah suatu kebaikan yang dibenarkan. Adapun sahabat yang dilarang. Bukan adapun di sini sepatutnya. Adapun. Memang adapun. Gitu sepatutnya. Oh, baik-baik. Ada pun sahabat yang dilarang Nabi. Betul dah situ. Ada pun betul. Begitu bersambung gitu. Teruskan. Oh, sambung. Ada pun sahabat yang dilarang Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada membelanjakan semua hartanya itu pula dilarang kerana keadaannya yang tidak sesuai jika dia membelanjakan semuanya. Mungkin dia mempunyai anak yang masih memerlukan kepada harta dan lain-lain. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu pula contoh sahabat yang mengorbankan seluruh hartanya untuk Islam tetapi tidak dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana keluarga dan masyarakat sekelilingnya memahami keadaannya dan tidak akan timbul apa-apa fitnah disebabkan tindakannya itu. Ini menunjukkan perlunya ada suatu kesediaan selain daripada kesediaan harta, iaitu kesediaan jiwa, diri, keluarga dan orang sekelilingnya. Diriwayatkan bahawa ada seorang sahabat memberikan seketul emas untuk dibelanjakan di jalan Allah. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menolaknya dan mengembalikannya kerana dia belum lagi mempunyai kesediaan untuk membelanjakan keseluruhan hartanya. Sekejap. Di sini saya sebut diriwayatkan. Saya tak sebut sanad dia. Sebut diriwayatkan ini orang panggil sebut dengan sirah tamrid. Mengisyaratkan kepada tak berapa kuat lah. Terutamanya kalau dalam Abu Daud disebutkan bila orang tu bagi seketul emas tu Nabi baling emas tu, nasib baik tak kena dia. Kalau kena dia sakit juga. Itu kalau kita nak terimalah cerita itu, cerita tu riwayat Ibnu Ishaq. Ada masalah lah. Takkan Nabi kasar macam tu. Ikut mana-mana pun orang bagi tu nak buat kebajikan untuk Islam, dia tak faham. Ceritalah dengan elok. Apa yang baling macam tu? Itu riwayat Ibnu Ishaq. Kena ingat. Kalau kita nak terima jugalah adalah peristiwa itu, adalah asasnya, maka kita kata Nabi tolaklah, tak terima, mengembalikan. Itu saja. Bukan dengan baling tu. Kalau kita terima ada, ini ada sebab dia. Ada sebab dia. Bukan kata tak ada langsung ruang untuk menghabiskan harta benda itu di jalan Allah. Untuk kebenaran. Bukan. Ada. Buktinya saya tahu bakal. Tapi tak ramai lah yang macam tu. Tak ramai. Baik. Baca. Teruskan. Itulah bukti dua sifat ini merupakan kemuncak keistimewaan yang sukar dicapai sehingga patut dicemburui oleh orang yang tidak berjaya mencapainya. Harta yang banyak adalah suatu kelebihan. Tetapi jika kita berfikir sejenak dan bertanya untuk apakah disimpan harta, mungkin ada yang menjawab untuk anak cucu kemudian hari. Tetapi ada juga yang kedekut terhadap mereka. Mungkin ada pula yang berkata untuk bermewah-mewahan. Tetapi ada juga orang yang tidak bermewah-mewah. Harta yang ada hanya sekadar untuk menenangkan hatinya buat seketika. Seolah-olah dia memiliki sesuatu dalam kehidupannya. Walaupun hartanya tidak bermanfaat untuk dirinya dan orang lain. Menyimpan harta tanpa membelanjakannya di jalan yang benar adalah kerana lupa terhadap hakikat harta sebagai ujian
dan mungkin menjadi bala pada hari akhirat nanti. Firman Allah Subhanahu wa taala, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Bermaksud sesungguhnya harta benda kamu dan anak-anak kamu itu hanyalah menjadi ujian. At-Taghabun ayat 15. Orang yang menyimpan hartanya di dunia akan beralih miliknya kepada orang lain setelah matinya. Tetapi orang yang membelanjakan hartanya di jalan kebenaran sebenarnya menyimpan hartanya di sisi Allah, dan dia akan mendapat ganjarannya di akhirat kelak. Harta jika dikaitkan dengan dunia, maka hanya setakat dunia. Tetapi jika dikaitkan dengan agama, faedahnya selama-lama. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqun nar walau bisyikki tamratin. Takutlah, hindarilah neraka walaupun hanya dengan memberi secubit buah tamar. Orang yang mempunyai jiwa sebegini adalah orang yang cerdik kerana memikirkan masa depan yang panjang. Keselamatan dan keselesaan yang diperolehinya bukan sekadar untuk kehidupan di dunia sahaja, bahkan hingga ke akhirat. Selain itu, dia juga merasa senang hati kerana orang lain mendapat kesenangan sebabkan pemberiannya itu. Menunjukkan orang yang berjiwa begini juga adalah seorang yang berhati mulia. Ada juga orang yang senang hati apabila hartanya dibelanjakan untuk diri sendiri, tetapi berat hati untuk membelanjakan hartanya kepada orang lain. Okay. Lepas tu kita pergi pula. Dan kedua ialah seseorang yang Allah kurniakan kepadanya kebijaksanaan, hikmah. Maka dia membuat keputusan berdasarkan kebijaksanaan yang diberikan kepadanya itu. Ini kita minta orang lain pula lah. Baca bergila-gila, tak pernah sangat kan? Siapa pula nak baca ni? Silakan. Nota 187 ni, yang kedua pula, yang dikatakan orang yang lebih kita patut tiru, patut ikut, patut ada minat untuk menjadi seperti itu. Silakan, siapa ni nak baca? Mana peserta kita ni? Silakan. Kenapa tak ada ni? Saya, Maulana. Siapa ni? Azwan. Azwan daripada mana, Azwan? Macam-macam. Macam Kelantan? Ha. Oh, ya, ya. Silakan, silakan. 187. Teruskan. Imam Bukhari ingin memberitahu bahawa hikmah adalah ilmu. Tetapi ilmu yang lebih tinggi hasil daripada faham yang mendalam dan usaha yang bersungguh-sungguh. Hikmat juga mestilah berpunca daripada ilmu yang merupakan asas pengetahuan. Apabila asas hikmat adalah ilmu, Imam Bukhari meletakkan perkataan ilmu di dalam tajuk babnya. Walaupun tiada perkataan itu di dalam matan hadis, beliau tidak meninggalkan perkataan hikmat kerana ia memang ada disebutkan di dalam hadis. Itu cara Imam Bukhari. Dia faham hadis itu macam mana. Jadi kenapa Imam Bukhari tambahkan perkataan ilmu dalam tajuk? Padahal ilmu tak ada. Imam Bukhari nak cerita ilmu ni sebenarnya hikmat juga. Cuma hikmat tu yang lebih tinggi. Jadi ilmu yang sikit-sikit tu asas dia. Nak dapat hikmat tu dia kena ada ilmu dulu. Baru dah dapat hikmat. Yang Nabi sebut itu kemuncaknya. Seseorang tu dapat ilmu yang lebih lah, yang istimewa, yang tinggi lah maksudnya. Tetapi asasnya mesti kena ilmu biasa juga. Sebab hikmat itu pun maknanya ilmu juga. Cuma ilmu yang lebih tinggi. Oleh kerana
hikmat itu makna ilmu, sebab itu Imam Bukhari tambahkan ilmu dalam tajuk. Hikmat pula kenapa dia sebutkan juga? Sebab ada orang yang belajar tak sampai ke situ pun. Sebab itulah yang sasarannya. Itulah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam dorong tu, supaya yang dia kata kalau nak berdengki pun patut kita berdengki kepada orang macam ni. Sebab dia dapat ilmu yang hebat, bukan ilmu sikit-sikit. Dan hikmat itu memang ada sebut dalam hadis. Sebab itu dia tak tinggal juga dalam tajuk itu, perkataan hikmat. Sebab perkataan hikmat itu ada di dalam hadis. Itu cara dia faham hadis. Begitu cara Bukhari. Ya. 188. Maka ia membuat keputusan berdasarkan kebijaksanaan yang diberikan kepadanya itu. Jadi dengan adanya hikmah pada dia itu, dia dalam kehidupan dia, tindakan dia, dia berdasarkan hikmah. Berdasarkan hikmah itu untuk diri dia dan untuk orang lain juga. Dia jadi apa pun, dia guna ilmu dia. Itu maksudnya, bukan ada ilmu saja, guna ilmu. Itulah yang yang lebih tu, yang istimewa. Tentu sekali apa sahaja yang dilakukan dengan ilmu akan selamat, sebagaimana dia akui dalam semua bidang ilmu. Memang kalau ikut ilmu betul kan selamat. Terjaminlah. Begitu juga kalau kita dalam apa sajalah, kita jadi apa, kita jadi hakim, kita jadi guru, kita jadi apa pun, dengan adanya hikmat itu dan kita guna itu, kita akan berjaya. Kita akan berjaya. Baik. Lepas tu 189. Di samping mengajarkannya juga kepada orang lain. Sila Azwar sambung. 189. Keputusan yang dibuat kepada dirinya sendiri adalah manfaat untuk dirinya. Keputusannya untuk mengajar orang lain ilmunya itu pula adalah manfaat untuk orang lain. Ilmu yang sedikit tentunya tidak memadai untuk seseorang itu mengajarkannya kepada orang lain. Secara tidak langsung, Nabi SAW mendorong kita supaya belajar sampai ke peringkat tertinggi, ke peringkat tinggi, supaya dapat mengajar orang lain juga dan tidak terhad ilmu hanya untuk diri sendiri sahaja. Ya, teruskan. Orang yang mempunyai kedua-dua sifat yang dicemburui itu, dicemburi ini sangatlah jarang ditemui dalam sejarah dunia. Antaranya ialah Nawab Siddiq Hasan Khan. Adapun yang mempunyai kekayaan dan membelanjakan di jalan kebenaran sahaja di zaman kita ini sehingga ditakuti musuh Islam ialah seperti Usama bin Laden. Ketakutan musuh Islam ialah kerana beliau berganding bahu bersama Mullah Omar, iaitu seorang yang dikurniakan kebijaksanaan dan mengajarkannya kepada orang lain. Gandingan antara orang yang dikurniakan ilmu dengan yang dikurniakan harta yang lain pula ialah seperti Maulana Rahmatullah Kiranwi dan Saulat. Nah, ini contoh yang saya bagilah. Mungkin peserta ada tidak bersetuju, itu terpulalah. Tapi apa yang saya faham, begitulah. Yang saya tahu, begitu. Jadi Nawab Siddiq Hasan Khan ni seorang alim besar di zamannya. Banyak sekali kitab-kitab karangannya. Nawab Siddiq Hasan Khan. Jadi dia ni Allah SWT takdirkan berkahwin dengan raja. Keluarga raja lah. Dan raja tu bersemangat ilmu. Jadi segala-galanya kemudahan diberikan kepada dia. Ini bila berlaku dua kelebihan ini kan, memang akan berlaku sesuatu yang besarlah dalam sejarah. Sebab itu Nawab Siddiq Hasan Khan dia boleh menulis dengan tenang. Dia banyak karangan dia. Dan dia bawakan ulama-ulama daripada Arab pergi ke India untuk menyebarkan ilmu. Sebab dia ada banyak duit. Ini gabungan di antara kekayaan dan ilmu. Itu yang saya nak ceritanya. Kalau contoh,
Macam Usama bin Laden itu, walaupun ramai orang kata dia macam-macam pengganas, tapi bagi saya tidak. Bagi saya tidak. Itu terpulang lah kepada masing-masing. Mulla Umar apa tu, orang yang sangat alim, sangat merendah diri, tak ada fikir kepentingan diri. Baru beberapa tahun, akhir-akhir ni menang, askar-askar mereka dah balik dah, tak ada dah. Dalam keadaan memalukan. Kalau peserta-peserta kita, saudara-saudara tengok, saya tengoklah, saya ikuti perkembangan tu. Jadi balik tu dalam keadaan memalukan lah. Mulla Umar dah mati dah. Usama dah mati dah. Anak-anak buah yang berjaya kemudian ni menjatuhkan, menghalau mereka daripada tanah air mereka tu. Berlari-lari pergi ke kubur Mulla Umar, yang mana tahu tu. Di situ terharu. Saya pun di situ terharu tengok. Menangis-nangis. Perjuangan kita yang begini dahsyat, begini hebat ni, akhirnya berjaya. Akhirnya berjaya. Dan kenapa ditakuti sangat? Banyak ada orang yang buat kajian begitu-begini. Sebenarnya 11 September apa semua tu, itu perancangan musuh semua. Tak ada kena-mengena pun dengan mereka ni. Mereka tidak ada kemampuan pun untuk buat begitu. Tapi sebenarnya dia takut ini. Gabungan ini. Tak fikir tanah air, bangsa apa. Mungkin semata-mata musuh Islam. Orang itu yang musuh Islam takut. Yang saya nampak lah. Itu gabungan seorang saja manusia yang kaya. Tengok apa jadi. Dan seorang yang berilmu. Bagaimana kalau lebih ramai lagi? Cuma cara masing-masing lah. Cara masing-masing lah. Kalau saya bukan caranya begitu. Tapi itulah yang dilakukan oleh saudara-saudara kita untuk menaikkan semula Islam. Mengembalikan maruah Islam. Sama juga dengan Maulana Rahmatullah Kiranwi ni. Ini pengarang kepada kitab Izharul Haq yang menumpaskan segala hujah Kristian di zamannya. Dan menulis kitab yang menjadi panduan kepada orang-orang kemudian. Termasuklah Ahmad Didat dan lain-lain dalam menghadapi Kristian dan Yahudi. Inilah Maulana Rahmatullah Kiranwi. Dia ni seorang yang berilmu. Saulat ni nama seorang perempuan. Seorang perempuan yang kaya raya. Dialah yang memberi bantuan, sokongan, derma kepada Maulana Rahmatullah Kiranwi. Sehingga Maulana Rahmatullah Kiranwi dapat membangunkan satu sekolah asalnya. Madrasah Khairiyah di Mekah. Yang kemudian sekarang ini jadi universiti. Sekarang. Ini kerana ada usaha, ini, gabungan, kerjasama. Di antara seorang yang berilmu tinggi dan seorang yang kaya. Dia akan mencipta sejarah sebenarnya. Kalau betul-betul digunakan dengan baik. Tapi kalau tidak dengan baik, tak jadilah. Gitu. Nah, itu dalam sejarah yang saya sebut. Sampai sekarang ni, yang asalnya Madrasah Khairiyah tu, dia dah jadi universiti di Mekah. Berapa banyak manfaat yang orang dapat asalnya dengan kerjasama Saulat, seorang perempuan saja. Nah, itu sejarahnya. Kalau kita tahu. Ya. Baiklah. Teruskan Azwan, teruskan. Antara pengajaran dan pedoman yang dapat diambil daripada hadis ini ialah perkara yang perlu digemari hanya dua. Satu. Iaitu ilmu dan harta yang digunakan dengan baik. Hikmah adalah kemuncak ilmu. Orang yang berani menghabiskan hartanya di jalan kebenaran itu tentunya melakukan begitu kerana mempunyai ilmu yang benar. Ini menunjukkan dia bukan sahaja mempunyai harta tetapi juga mempunyai ilmu, kerana kebiasaan orang yang mempunyai harta akan bersifat kedekut dan sayangkan harta. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa innahu lihubbil khairi la syadid. Dan sesungguhnya ia manusia melampau sangat sayangkan harta secara tamak haloba.
agama kita kalau boleh baca nombor ni, baru nampak terpisah. Nombor 4. Agama kita mengajar supaya setiap individu mencari ilmu agama secara mendalam supaya tidak menjadi seperti agama-agama lain yang hanya ahli ilmu sahaja mengetahui urusan agama dan mereka dibayar supaya melakukan upacara-upacara tertentu atas nama upacara keagamaan. Padahal apa yang mereka lakukan itu boleh saja dilakukan sendiri dan merupakan tanggungjawab masing-masing. Sepatutnya kita kena begitulah dalam masyarakat ni. Jangan adakan satu kelas ahli agama. Terutamanya dalam melaksanakan upacara-upacara tertentu. Jangan begitu. Siapa nak semayang hajat pun sendiri tak pandai. Kena panggil orang tu, orang ni. Apa-apa pun panggil orang tu, orang ni. Akhir-akhirnya, agama tu orang lain yang buat. Jangan begitu. Kita kena mendalami agama. Dan supaya kita tidak tertipu. Macam zaman sekarang ni, macam-macam lah. Pengajaran dengan adanya internet ini lagilah meluas ajaran-ajaran yang salah tu. Kalau kita tidak mendalam ilmu, mungkin kita terpedaya, terikut-ikut. Teruskan yang kelima. Nombor 5. Apabila agama diasingkan daripada urusan dunia, maka kebanyakan orang yang bukan ahli ilmu akan merasakan mereka tiada lagi ruang untuk mencampuri urusan agama kerana semuanya akan diserahkan kepada orang agama. Jadi kita ni orang Islam ni bukan begitu, bukan support agama-agama lain. Ada kelas, ada kasta ahli agama. Orang lain tak boleh campur, tak boleh masuk. Bukan gitu. Siapa pun boleh mendalami agama, boleh belajar agama. Boleh jadi syekh. Boleh jadi orang alim. Boleh. Itu kelebihan agama kita. Adapun agama-agama lain memang ada begitu. Janganlah jadi begitu. Itulah. Supaya tidak jadi begitu kan, dengan cara kita mendalami agama, belajar. Dengan cara kita belajar. Jadi nampaknya nota kita telah habis setakat itu. Dan setakat itulah dulu kelas kuliah Sahih Bukhari kita untuk pagi ini. Alhamdulillah. Dan nanti kita akan sambung bab seterusnya pada sesi akan datang. Jadi untuk hari ini hanya sekadar itulah dulu. Wallahu'alam. Kita rehat sekejap ya. Nanti pukul 11 lebih kurang mungkin lebih sikit. Kita rehat selama lebih kurang setengah jam ya. Lepas tu akan sambung pula kuliah yang kedua. Wallahu'alam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.